Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini kita akan melihat trailer dari Jendela SMP yang tayang hari ini 5 Desember 2021. Sepertinya kali ini Joko dan juga Wulan sedang berada di pantai nih guys. Apakah kali ini mereka hanya halu atau tidak ya guys? Namun sepertinya kali ini Joko dan juga Wulan saling kangen satu sama lain, karena mereka hubungannya benar-benar sedang diuji oleh orang tua mereka masing-masing, sehingga harus memutuskan hubungan mereka. Mereka pun bertemu dan saling melepas rasa kangen di antara mereka berdua. Wah, sosit juga jalan ya guys. Mudah-mudahan kali ini bukan hanya halu semata. Selain itu, kali ini penampilan barunya Lily dipuji oleh Roni. Itu yang membuat benar-benar kali ini hatinya Lily sangat berbunga-bunga, karena benar-benar dipuji oleh Roni. Apalagi kali ini Lily benar-benar sudah mulai menyukai Roni kembali. Apapun yang diucapkan dari Roni membuat hatinya Lily semakin berbunga-bunga. Wah, semoga saja ya guys Roni membalas cintanya Lily dan tidak bertepuk sebelah tangan lagi. Di lain halnya, Raquel lagi-lagi kali ini dekat dengan Bu Linda, dan itu pun diceritakannya kepada Wulan. Raquel pun menganggap mamanya Wulan adalah mama Raquel sendiri. Namun di sisi lain, Wulan pun sangat sedih karena mamanya lebih dekat dengan Raquel dibandingkan dirinya. Wah, semoga saja ya guys kali ini Wulan benar-benar harus sabar menghadapi semua masalah, baik dengan Joko maupun dengan mamanya. Di lain halnya, benar saja Raquel kali ini mengungkapkan perasaannya kepada Joko di hadapan semua teman-temannya di sekolah. Wulan pun kali ini merasa cemburu melihat apa yang terjadi di hadapannya tersebut. Joko pun berusaha menghargai perasaan Wulan. Wulan yang ada di situ pun merasa kali ini benar-benar hubungannya dengan Joko sudah semakin berakhir. Namun, apakah kali ini Joko benar-benar akan menerima Raquel atau justru akan menolak Raquel demi perasaannya kepada Wulan dan menghargai Wulan? Wow, makin penasaran ya guys dengan episode hari ini. Kira-kira akan seseru apa? Dan pastinya kita harapkan ya guys Joko benar-benar akan menolak Raquel agar Wulan tidak sesedih seperti sebelum-sebelumnya. Makin penasaran, saksikan terus dari Jendela SMP ya guys, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.